Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi. Oke baik. Kali ini saya akan berbagi tips tentang Android yang berhubungan dengan WhatsApp. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channelnya, kemudian loncengnya diklik, biar teman-teman mendapatkan update informasi dan notifikasi terbaru ketika Android Edukasi mengupload video terbaru. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Langsung saja teman-teman, kali ini tipsnya adalah bagaimana cara kita memasukkan aplikasi WhatsApp ke dalam multitasking gitu ya. Multitasking gitu. Nah, jadi kalau teman-teman suka nonton video misalnya seperti ini, teman-teman nonton video, video seperti ini gitu ya. Di sini ada di sudut ini ada, nah ini teman-teman misalnya mau membaca WhatsApp di ini gitu ya, di layar misalnya seperti itu, maka akan muncul tampilan multitasking gitu. Jadi multitasking itu melakukan pekerjaan di dalam satu handphone dalam situasi bersamaan gitu. Nah, oke, langsung saja teman-teman, begini teman-teman masuk ke pengaturan, kemudian ke bagian apa ya, kalau di mungkin setiap handphone berbeda gitu ya, ada yang pilihannya multitasking, ada yang apa namanya kecerdasan lanjutan misalnya gitu ya, ada yang kepraktisan pintar gitu. Saya pakai handphone ini, jenis Oppo. Mungkin untuk handphone yang lain bisa disesuaikan gitu ya. Di sini ada pilihan kepraktisan pintar gitu, di sini kepraktisan pintar, kemudian di sini ada pilihan tut navigasi, kemudian bola bantu. Bola bantu ini seperti ini nih yang teman-teman lihat, ini bola bantu gitu ya, bubble. Multitasking layar penuh, di sini multitasking layar penuh. Nah, multitasking layar penuh itu seperti ini gambarnya. Jadi ketika handphone kita di landscape gitu ya, dia akan muncul layar mengambang untuk WhatsApp atau untuk SMS dan Messenger gitu ya, biasanya tiga. Nah, di sini multitasking layar penuhnya diaktifkan, kemudian fungsi aplikasi cepatnya kita masuk ke sini. Nah, di sini ada empat teman-teman, ada empat pilihan, tapi yang bisa kita masukkan hanya tiga gitu. Hanya tiga. Pertama ada terserah kita gitu. Di sini pilihannya ada pesan, WhatsApp, kemudian Messenger dan cloning Messenger gitu. Jadi Messenger yang di cloning gitu ya. Di sini saya buat cloning Messenger gitu. Di sini ada tiga pilihannya gitu. Teman-teman bisa menentukan yang mana yang mau dimasukkan. Teman-teman ini kan ada garis tiga dan panah atas bawah gitu ya. Teman-teman tekan yang lama, kemudian bisa digeser ke sini. Kalau misalnya mau dikosongkan ya seperti ini, kosong gitu. Nah, hanya cloning Messenger misalnya, atau Messengernya saja yang masuk gitu. Nah, biasanya setiap handphone itu maksimal 3 aplikasi gitu. Jadi ada pertanyaan katanya, kenapa WhatsApp saya tidak bisa masuk ke multitasking gitu. Nanti saya bahas itu. Jadi pertama teman-teman masukkan pesan, kemudian yang kedua WhatsApp, kemudian yang ketiga Messenger gitu. Kalau misalnya teman-teman mengkloning WhatsApp, biasanya WhatsApp-nya ada dua di sini, atau mengkloning Messenger, Messenger-nya ada dua gitu, atau Facebook gitu. Nah, tiga aplikasi ini untuk aplikasi pesan cepat gitu. Kemudian di bagian sini fungsi cepatnya ada tiga pilihan juga gitu, tapi kita tidak bisa menambahkan gitu. Ini hanya tiga fungsi itu yang ditentukan oleh handphonenya gitu. Di sini ada merekam layar, kemudian screenshot atau potret layar otomatis, kemudian blokir notifikasi itu. Nah, itu dia caranya teman-teman buat menambahkan multitasking gitu. Multitasking itu ketika teman-teman menonton video seperti ini tadi, misalnya teman-teman masuk ke sini ke video gitu ya, kemudian di landscape seperti ini, tiba-tiba kan layarnya penuh seperti ini gitu ya, layarnya penuh seperti ini. Tiba-tiba ada WA masuk gitu ya, WhatsApp masuk. Teman-teman cukup geser seperti ini, geser ke sini. Nah, sampai keluar notifikasi. Ini paling atas, ini yang paling atas. Ini pesan, kemudian WhatsApp, kemudian Messenger.
Di sini ada merekam layar. Ini yang ini, gitu ya. Kemudian ini screenshot. Kemudian yang ini apa namanya? Notifikasi yang diblokir gitu. Nah, itu contohnya teman-teman untuk multitasking itu gitu. Nah, pertanyaan yang tadi menanyakan, kenapa katanya Bang, kok saya tidak bisa memasukkan WhatsApp ke dalam multitasking? Yang harus diperhatikan adalah WhatsApp yang dipakai apa gitu. Jadi kalau teman-teman pakai WhatsApp GB atau WhatsApp Delta atau ya WhatsApp, pokoknya WhatsApp modifikasi, itu tidak akan terbaca. Jadi yang dibaca adalah aplikasi yang dipakai melalui Play Store, aplikasi yang diinstal melalui Play Store gitu ya. Jadi WhatsApp ini adalah WhatsApp yang official gitu ya, yang saya pakai dari Play Store, yang saya install dari Play Store. Dan ini GB WhatsApp. Jadi yang terbaca adalah yang ini gitu, bukan yang ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau terbaca di multitasking, jadi teman-teman harus memakai aplikasi WhatsApp officialnya, baru itu terbaca gitu. Itu dia tips dari saya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan di subscribe, kemudian di like, di share. Kalau teman-teman tidak suka, di dislike saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.